jalannya. Aduh ya Allah ya Rabbi, rusak pisan. Meskipun pusat kampungnya, tapi di sini jalannya jelek. Aduh, ada dedek-dedek tuh. Aduh, awas gebis, sayang. Yang itu ke gunungan? Oh iya, nuhun yang. Udah nyampe ke gunungan. Dan kasihan juga warga ya, bawa mobil kayak gini, aduh rusak jalannya. Inilah dia yang disebut dengan Kampung Gunungan, Desa Samudra Jaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, bagian selatan. Dan ini berbatasan dengan Cisewu sebentar lagi. Dan rumah-rumahnya juga, tetapi enakan pisan rumahnya asli. Dan kita mau menuju ke Kampung Gunungan itu masih jauh katanya. Nah pemirsa, sahabat, kita sudah nyampe di Gugunungan. Ada MI di sini, MI Gugunungan orang nyebutnya. Dan ini adalah pusat kampungnya atau keramaian. Jadi warga anak-anak yang menyekolahkan itu ke sini sebagian dan ke bawah sebagian ya. Tapi lebih banyak di sini. Ini MI, tapi jalannya, aduh ya Allah ya Rabbi, rusak pisan. Meskipun pusat kampungnya, tapi di sini jalannya jelek. Ada warung di sini, kita ngobrol. Bapak mang apa? Kita barusan ngobrol juga, nanya-nanya alamat, dan ternyata kapal itu nama saya we nyebutnya. Pas saya. Berarti kakarang sewu mah tos saya we. Ah nyobian. Ibu mangga Bu. Ternyata kata si ibu ya di tengah-tengahnya aja yang jelek, nanti ke dari Gugunungan ke Mekar Sewu, Karang Sewu itu udah bagus lagi jalannya pemirsa. Jadi kita semakin penasaran seperti apa jalan-jalan yang ada di sini. Kalau ini Gugunungannya yang kita tuju dari tadi, Gugunungan ternyata seperti ini. Masih banyak jalan-jalan yang jelek. Kalau rute alternatif seperti ini, wah emang agak ngeri sih. Kalau ini ke kebun katanya, kebun warga. Tapi bagusan ke kebun jalannya. Coba lagi kita jalan kaki. Desa Samudra Jaya itu pemekaran dari Cimahi katanya. Mohon, punten ah. Pangalengan, hoyong nyobian, jalan iya, apa kak? Alhamdulillah saya, mangga kang. Aduh, ada dedek-dedek tuh. Aduh, awas gebis, sayang. Yang itu ke gunungan? Oh iya, nuhun yang. Udah nyampe ke gunungan, dan masih jalan jauh ternyata dari sini. Rumah-rumahnya banyak di sini, cuman jalannya aja yang jelek pemirsa. Tapi kalau nggak tahu lah, kita balik lagi bawa motor lagi sampai di sini. Kasihan juga warga ya, bawa mobil kayak gini, aduh rusak jalannya. Inilah dia yang disebut dengan Kampung Gunungan, Desa
Samudra Jaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, bagian selatan, dan ini berbatasan dengan Cisewu sebentar lagi. Dan katanya dari perbatasan itu Cisewu sama Samudra Jaya, Cisewu itu Mekar, Karangsewu, Samudra Jaya itu Caringin, itu perjalannya lebih bagus katanya. Tapi kita penasaran, mau terus lanjut ke sini ya pemirsa ya. Tonton terus di channelnya Pia Pio pemirsa. Kita nanti lanjut ke sana. Kampung yang sepi pemirsa. Ini rumah-rumahnya juga. Tetapi enakan pisan rumahnya asli. Dan kita mau menuju ke kampung pegunungan itu masih jauh katanya. Sepi banget ini. Tapi di sini juga banyak para petani gula kelapa. Gula kawung juga ada, gula aren, gula kelapa. Banyak mobil tuh di sini juga, berarti memang ya kampung gede meskipun sepi. Kita mau ke sana juga jauh, uy. Kita coba terus naik aja. Nyampe ke gunungan nanti kita mungkin coba ke pelosok-pelosoknya. Ini kan jalan utamanya nih pemirsa. Nanti kita coba ke jalan-jalan pelosoknya, jalan-jalan. Tapi sekarang kita coba di jalan utamanya aja menuju kampung gunungan. Aroma pantai masih tercium di sini. Panas dan aroma garam khas pantai itu masih tercium ya di sini, karena suara debur ombak juga masih terdengar di sini. Meskipun namanya gunungan, tapi bukan benar-benar gunung sih. Cuman semacam bukit. Oh, ini masjid nih. Berarti ini pusat perkampungannya. Jorok Waru. Tapi nggak tahu sih masih Jorok Waru atau enggak. Cuman jalannya semakin atas itu semakin lumayan jelek-jelek lah. Ke atas, tapi orang sini karena sudah terbiasa ngebut aja sahabat tuh. Yang rempet 3 juga banyak sekali ya di sini. Banyak yang plat D, motornya plat D Bandung sama Z, ada sebagian juga F dari Cianjur.